Seorang wanita menjadi korban penganiayaan di sebuah apartemen di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi kekerasan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Diduga penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Dari rekaman kamera CCTV apartemen Grand Center Point, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang wanita berinisial EC, 43 tahun, menjadi korban kekerasan fisik dan verbal sejumlah pria. Korban menerima tendangan dan pukulan sehingga mengalami luka lebam dan trauma berat. Diduga penyebab kejadian adalah masalah hutang piutang. Korban kemudian melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Di situ dia meminta saya keluar dari apartemen saya dan harus mengosongkan apartemen saya. Tapi saya kekeh tidak mau. Disitulah terjadi cekcok mulut dan akhirnya tendangan, dorongan yang saya nggak sadarkan di saat itu. Korban pada saat kejadian 13 September 2023 itu berada di apartemen, lalu didatangi oleh pelapor berikut security dan dua saksi yang menyuruh untuk korban keluar dari apartemennya. Dan pada kejadian tersebut, si terlapor bilang bahwa itu sudah menjadi hak miliknya. Unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki kasus penganiayaan ini dan memintai keterangan sejumlah saksi. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat.